sekalian, jumpa lagi di STMJ, Sapaan Tengah Minggu Jemaat. Hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian mendengar cerita. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala karunia-Mu. Kami boleh menjalani hari kami, dan pada tengah minggu ini kami ingin berhenti sejenak, merenungkan, merefleksikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membantu kami, Engkau yang menolong kami, agar kami boleh memahami, mengerti firman-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita saksikan cerita berikut ini. Ini adalah sebuah kisah seorang raja yang memiliki 4 istri. Pada suatu hari, hiduplah seorang raja yang kaya raya. Ia memiliki segala sesuatunya. Ia sungguh mencintai istrinya yang keempat. Segala yang terbaik ia berikan, pakaian, perhiasan, makanan, semua ia berikan pada istrinya ini. Ia juga mencintai istrinya yang ketiga, yang selalu ia banggakan kecantikannya. Tapi ia selalu takut kehilangan karena saking cantiknya istrinya ini. Ia juga mencintai istrinya yang kedua, karena istrinya selalu ada, membantu, menolong, dalam segala kondisi ia selalu ada. Untuk menghibur, untuk mendengarnya, ia adalah istri yang peduli dengan baginda raja. Ia tidak begitu mencintai istrinya yang pertama. Namun istrinya sangat berperan penting dalam perkembangan kerajaan. Istri yang setia dan ratu yang disayang rakyat. Namun demikian, ia tidak peduli dengan istrinya ini. Ia selalu mengabaikannya. Hingga pada suatu hari sang raja divonis mengidap penyakit yang membuatnya akan wafat dalam waktu dekat. Ia tidak dapat disembuhkan lagi. Dalam ketakutan yang menghadapi kematian, ia tidak ingin sendirian. Ia tidak ingin kesepian. Ia memohon seseorang untuk menemaninya. Ia meminta istri-istri yang ia kasihi untuk menemaninya. Ia memohon pada istrinya yang keempat dengan berkata, "Aku sangat mencintaimu. Segala yang terbaik kuberikan padamu. Maukah kau ikut mati bersamaku?" Dengan cepat sang istri menjawab, "Tidak." Lalu meninggalkan sang raja begitu saja. Jawabannya memilukan hati sang raja, betapa tidak. Istri yang sangat ia cintai tidak ingin mengikutinya di kematian. Sang raja yang sedih kemudian bertanya juga kepada istrinya yang ketiga, yang selalu ia banggakan. "Hai engkau istriku yang tercantik," katanya, "yang selalu aku banggakan, maukah kau ikut mati bersamaku?" Dengan cepat sang istri menjawab, "Tidak, hidupku begitu indah, aku belum mau mati. Setelah baginda wafat, aku akan menikah lagi." Lalu dengan dingin ia meninggalkan sang raja. Kesedihannya semakin mendalam. Kemudian dengan harapan ia memohon juga kepada istrinya yang kedua. "Dalam susahku, senangku kau selalu ada menemani, membantu. Maukah saat ini kau menemani mati bersamaku?" Jawaban sang istri ini memilukan hatinya. "Maafkan aku, untuk hal ini aku tak bisa melakukannya," kata sang istri. "Tapi aku berjanji, aku akan menemanimu sampai akhir nafasmu dan mempersiapkan pemakaman untuk baginda raja." Sang raja begitu putus asa karena ketiga istrinya yang ia cintai menolak permintaannya. Kini ia mempersiapkan kematiannya dengan dingin, dengan sepi. Lalu ada suara yang berkata, "Aku mau menemanimu. Aku mau mengikutimu kemanapun engkau pergi, sekalipun aku harus mati." Mendengar hal itu raja terkejut, lalu mencari ke arah suara. Ternyata itu adalah suara istrinya yang pertama yang tidak pernah ia pedulikan. Dengan rasa malu, rasa sedih yang begitu rupa, ia menangis dan mengatakan,
Seharusnya aku lebih peduli padamu yang mencintaiku saat aku punya kesempatan. Saudara sekalian, ini adalah cerita yang menyimbolkan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, kita memiliki empat istri. Istri kita yang keempat adalah tubuh kita. Apapun juga usaha untuk tetap terlihat sehat, terlihat baik dengan segala perhiasan, pakaian yang bagus, suatu saat kita akan meninggalkan tubuh jasmani kita. Istri kita yang ketiga adalah harta, tahta, status, kepemilikan, yang segala sesuatunya ketika kita meninggal, kita tinggalkan. Tidak kita bawa. Bahkan akan dibagi untuk orang lain, seperti sang istri yang mau menikah lagi. Istri kedua adalah keluarga, teman, sahabat yang selalu ada untuk kita. Susah, senang, kita lalui bersama. Tapi hanya di dalam kehidupan kita. Terhenti pada pemakaman, tidak bisa mengikuti kita lebih jauh. Istri pertama kita ialah jiwa kita, yang di dalamnya tumbuh iman percaya dan satu-satunya yang kembali kepada Tuhan. Namun seringkali kita abaikan dalam upaya untuk memenuhi ego kita. Bukan berarti yang tiga lainnya tidak penting. Kita sadar bahwa tubuh, harta, keluarga semua diberikan oleh Tuhan. Tapi masalahnya seringkali yang pertama ini kita lupakan dan kita abaikan karena kesibukan kita. Kita sering melupakan kehidupan doa kita, meninggalkan waktu kita bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita cermati kisah tadi begitu menarik. Kita diingatkan bahwa kita semua memiliki empat bagian dalam kehidupan kita. Kita punya tubuh, kita punya harta atau kepemilikan, status. Kita juga punya keluarga, saudara, teman, sahabat. Di dalam kehidupan kita juga punya jiwa. Nah, dari cerita tadi kita diingatkan, seringkali kita mengabaikan kondisi kejiwaan kita. Kita dengan mudah kita merawat tubuh kita, kita memperhatikan tubuh kita, ya jelas karena bisa dilihat, bisa dipegang. Juga dengan kepemilikan kita, harta, status, jabatan dan lain sebagainya, kita bisa upayakan untuk kita miliki. Demikian juga dengan teman, saudara, keluarga, bisa kita pertahankan dengan relasi yang kita bangun. Tapi bagaimana dengan jiwa? Nah, saya ingin mengajak kita merenungkan bagian bacaan hari Minggu lalu dari Yesaya pasal 55, terutama di ayat yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yesaya pasal 55 ayat yang kedua, demikian bunyinya. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara sekalian, Yesaya mengingatkan bangsa Israel dan juga kita saat ini. Dikatakan, jangan belanjakan untuk sesuatu yang bukan roti. Kita tahu, roti itu adalah Tuhan. Apa kaitannya dengan jiwa kita? Jiwa kita hanya bisa kita rawat dengan relasi kita dengan Tuhan. Kita bangun sebuah relasi, kebiasaan berdoa, untuk bersaat teduh, memiliki waktu yang khusus bersama Tuhan. Itu cara untuk membangun kejiwaan kita, menjaga kesehatan jiwa kita. Oleh sebab itu, mari kita tidak hanya memperhatikan tiga istri kita tadi, tubuh, teman, kepemilikan, tapi juga mari kita perhatikan jiwa kita. Dan Tuhan meminta kita untuk mencari roti terus-menerus. Nah, saya ingin bertanya, sudahkah kita bersaat teduh hari ini? Kalau belum, yuk lakukan sebentar aja. Lakukan dengan sukacita untuk kita berhenti sejenak bersama dengan Tuhan. Apapun yang ingin disampaikan,
sampaikan kepada Tuhan. Itu cara kita menjaga kejiwaan kita, merawat istri kita yang pertama. Saudara sekalian, mari kita berhenti sejenak. Mari kita merenungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas segala rahmat-Mu, atas segala kasih-Mu. Oleh karena pada tengah minggu ini kami boleh berhenti sejenak, kami boleh merenungkan segala tingkah laku kami. Kiranya kami boleh menghayati terus panggilan-Mu untuk merawat jiwa kami, untuk membangun relasi kami dengan Engkau. Karena itu satu-satunya cara agar jiwa kami tetap sehat, tetap dalam kondisi yang baik. Tuhan, kami ingin membuat sebuah komitmen untuk menyempatkan, menghentikan kegiatan kami, dan kami ingin menyerahkan diri kami kepada Engkau setiap hari. Dalam saat teduh kami, kiranya Engkau bangun komitmen kami, agar kami boleh terus dengan konsisten. Hari demi hari kami boleh menyapa Engkau, dan kami boleh Engkau sapa melalui refleksi kami, melalui renungan kami akan kegiatan kami setiap harinya. Tuhan, ini kami. Kami ingin melanjutkan aktivitas kami, kami ingin melanjutkan kegiatan kami minggu ini. Tolong sertai dan berkati kami. Terutama dalam kondisi pandemi saat ini, kami tahu untuk menjaga hati dan pikiran kami agar tetap lurus semakin sulit. Tapi kami percaya Tuhan yang tolong, Tuhan yang bantu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan diri kami. Amin. Saudara sekalian, sampai sini dulu STMJ kita. Sampai jumpa lagi di STMJ berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa subscribe dan like YouTube GKI Bogor Baru. Tuhan berkati.